Ya, pemirsa mantan Direktur Eksekutif Pertamina Foundation yang juga calon pimpinan KPK Nina Nurlina ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. Nina menjadi tersangka kasus korupsi program penanaman 100 juta pohon di Pertamina Foundation. Kabar Eskrim Mabes Polri Budi Waseso mengatakan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan atau SPDP telah dikirim ke Kejaksaan Agung. Dalam SPDP itu Nina telah berstatus tersangka. Hal serupa juga disampaikan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Pol Victor Edison Simanjuntak. Pertapaan status tersangka bertepatan saat penggeledahan kantor Petamina Foundation dua hari lalu. Sebelumnya penyidik Barreskrim mengusut dugaan korupsi program penanaman 100 juta pohon di seluruh Indonesia dari dokumen pencairan dana CSR Pertamina Foundation melibatkan relawan dan menggelontorkan ratusan miliar rupiah. Penyidik menduga ada penggelapan dana melalui pemalsuan tanda tangan relawan. Total kerugian negara diperkirakan mencapai 226,3 rupiah.